Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salon Polytron X BR Oh, rambutan. Wih, sak kresek rambutannya. Coba ya, suaranya rusak. Lo du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 d rusaknya. Oh, dengerin ya. Nah, itu ya rusaknya. Dudududud. Coba tak bongkar dulu salonnya, apa yang terjadi di dalam sana, apakah ada yang meledak. Nah, ini ya sudah saya buka dan ternyata dalamnya sudah diganti drivernya. Wah, begini ya. Wih, beh. TIP41 nya diganti, dibesarkan juga ini. Pakai apa itu ya, enggak kelihatannya. Nah, tak buka dulu, tak balik dulu ya. Ini bautnya dilepasi dulu. Ini ya nampak dari belakang. Kita coba ukur tegangan dulu. Kita colokkan ini ya. Kita colokkan. Masih bunyi tit. Kita coba tes tegangannya, ground dengan plus, terukur sangat. Oh, dia naik turun ya tegangannya, 5 volt, 6 volt naik, 8 volt. Coba ground sama min. Ini ground dengan min. Nah, untuk tegangan ground dengan minnya normal ya di sini. Terukur itu 27. Ini kemungkinan yang rusak kapasitor ya. Kalau tidak kering ya kakinya putus. Kita coba buka dulu elko-nya. Nah, ini sudah saya buka elko-nya dan betul tebakan saya, ternyata kakinya putus ini ya, putus berjamur ini. Kakinya putus berjamur. Nah, ini di plusnya ini ya. Saya coba ganti dulu elponya ini, apakah nanti langsung normal tegangannya. Nah, ini elponya sudah saya ganti. Itu ya. Nah, kelihatan ya. Nah, itu dua elko sudah. Nah, kita tes lagi tegangannya. Apakah dia normal? Ground dengan plus. Nah, ini ya. Oke, pas 30 volt. Ground dengan min.
seharusnya sama ini 30. Ya, sama 30 volt. Artinya ini sudah, seharusnya sudah bunyi nih. Bunyinya sudah normal yang seharusnya. Kita coba kasih musik. Ya. Oke ya, udah bunyi ya. Jadi kesimpulannya, speaker aktif suara dudut-dudut bisa dicek elko-nya ini ya. Ini mati ya. Oh, HP ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.